Sabi pasta lahat mo netizen bantay sa majorita. Dalaw sa kawa na ka na tigudis ni Dagadaga. Sabah! Sabah! Tak faham apa yang juri bagi sampai empat hal gua. Apa? Apa masalah dia? Dia tak faham ya. Kalau gua tak suka aku sekalipun, aku sayang gua. Okay, hi, assalamualaikum. So hari ni aku dah kena pecah rahsia aku dah. So selama 10 minggu aku simpan yang susah, tapi aku rasa macam setengah pada rakyat Malaysia dah tahu. So nak buat macam mana kan? So sinilah aku akan lepak dan aku akan komen. Depan ni TV, so aku akan duduk sini. Dan aku ada kita punya floor manager yang dekat atas ni akan kontrol aku. Pendek, panjang, cakap, ambil markah apa semua, so dekat sini. Dan kita ada kita punya askar-askar yang akan bawa aku ke tempat rahsia. Dan seorang lagi. Adi, dia cuti, dia pergi bercuti dengan family dia. Bawa pergi bercuti. So selalu ada sini dia. So guys, jadi kita akan tak tahu ni, aku tak main briefing lagi. So biar aku dapat briefing dulu, aku tahu apa planning dia pun untuk nak reveal aku lagi. Sekarang ni pukul 7.40. Okay, 7.40. The life ni live. Because I have a strong damn feeling dia orang memang top 3. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Tapi champion kita tak tahu siapa. Mungkin boleh jadi bahaya. Tapi overconfident ni kumpulan ni yang nak masuk ni. Overconfident lah sebab dia orang kuat. Hero sebab dia orang paling banyak dapat viral. Ha! Apa khabar Sambara? Ah, baik Dato'. Tadi kita main video game tu, nak tanya aku menang ke tu aku kalah sebenarnya. Tembak pakai ekor. Ha? Tadi kita main tembak-tembak tadi tu. Ya, ramai sangat yang tembak-tembak tadi. Saya rasa kenapa lah sekarang. Pun lubang-lubang belakang di tempat tak ada bising. So, Sang Bara cakap tak payah banyak lah. Lu hari tu cabar-cabar Tai Long, lu gaduh-gaduh dengan Diana Daniel. Kasih turun lah, apalagi takkan tak berani kot. 10 minggu kau sudah tunggu. Takkanlah tak berani kan. Kursi tu tolong rapat sikit. Hello, kursi dah ada. Okay, sebelah Dato' Roshan. Kenapa kursi kayu? Takut terbakar tau. Kalau terbakar, kamu jadi arang. Bukan main lagi letak kaki. Dari gaduh ni. Gaduh tak nak gaduh. Kita dah tunggu 10 minggu sekarang ni. Ramai sekarang ni orang teka identiti Sang Bara. Ada kata sekarang ni, kalau kata dapat teka identiti Sang Bara ni, kita berikan RM500 Malaysia. Pergi ke Instagram S2 Kepas sekarang. So apa lagi? Nak turun ke tak nak? Kena turun. Akan turun dan wajib turun. Kita janji kita mesti tepati. Wah, masa buka? Puasanya buka sekarang kan ni? Belum lagi. Kasih panas dulu. Kasih panas. Takut. Ni nak bagi ucapan juga ni kepada peserta yang final. Ucapan, yes. Okey, kepada semua peserta final, aku personally nak cakap korang dah buat yang terbaik, tapi ingat untuk malam ini do or die. Itu je. RM500,000 kenyang. Yes. Terima kasih Sang Bara yang masih belum berani untuk tampil di sebelah. Buat. Buatlah apa lagi kan? Kita orang semua dah tak sabar ni. Hai, saya lagi tak sabar. Sudah tarik putai orang.
Terima kasih lah kan. Selamat malam sahabat kumpulan bahaya Nizam Syed Zahid. Okey. Patah aku punya pen ni sebab aku umpuh tadi. Okey, dia macam ni. Final tau semua. Okey. Ini adalah final tapi sangat-sangat kurang aku cakap lah. Ni aku cakap jujur kepada kumpulan bahaya sebab kumpulan bahaya adalah kumpulan yang sangat-sangat orang kata yang underdog. Yang orang kata yang ramai audience suka sekarang ni. Tetapi aku mengharapkan lebih dan sangat-sangat lebih. Ini final. Guys, 500,000. Aku bukan datang sini nak puji korang ataupun nak menjatuhkan semangat korang. Tapi ini berkenaan dengan 500,000 dan aku mengharapkan terbaik daripada semua. Aku nak buat kerja jujur, aku ambil duit jujur. Dan korang menang jujur. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Sambara, boleh simpan lah kau punya berani. Malam ni, Sambara pakai suit dari Bos Zainal. Thank you, Bon. Sampai climax tu. Di sebalik topik Sambara. Sambara. Atas sana tu dia rasa macam okey sikit, duduk sini rasa macam nak kena pijak pun ada. Yang berpeluh ni tu, saya kena siap kat atas. Tadi saya datang pakai singlet. Ya. Kau nak aku cabut janggut kau selai-selai? Thank you.
mengucapkan thank you juga kepada Abang Hadi yang actually invited me to masuk dalam MLM. Tapi itulah adat adat pertandingan. Jadi bagi saya, overall kepada semua pelawak-pelawak ataupun kumpulan-kumpulan, mereka telah memberikan persembahan yang baik. Ini siapa? Sabah!